Halo semua, ada yang tahu X di aku nggak? Aku mau ini penasaran, mau jual item di X di aku ya kayak gimana gitu. Aku mau coba jualin ini deh. Nah ini steel, jualan steel. Satu bundelnya itu berapa ya? Satu bundel steelnya itu. Satu bundel steel di mana? Ah, di sini. Nah, kan bisa. Tadi udah aku beli ini selling boxnya. Oh, yang bisa di jadiin bundel itu yang tradable. Kalau yang bin nggak bisa berarti. Nah ini bisa nih, ada 129 aku punya. Tadinya mau aku mau bikin ini baju, cuman dilema ini, entah mau dibikin baju atau apa gitu, jadi bingung. Makanya aku coba ke ini aja, ke X aku aja. Kita coba ya, kita craft. Oke. Nah bisa. Jualnya gimana ini? Kok nggak ada? Oh ini ada. Oke. Habis itu gimana? Cancel. Jualannya kayak mana? Ini udah masuk jualan belum sih? Belum tahu, kita coba cek di ininya, di websitenya. Kita coba cek EXD. Kita ke EXD. Staff Venom. Kita masuk dulu. Masuk ke item. Segel. Nah ini kotak besi heroik, gunakan untuk mendapatkan salah satu item 100 baja epic, harganya 130. Oh, aku yang nentuin. Kita pasang harga 129 ya. Nah, kita pasang 129. Kita coba selama 1 minggu lah. Setelah penjualan, biaya transaksi akan dipotong 5%. Anda dapat menghapus item tersebut, tetapi harga yang
terdaftar tidak dapat diubah, itu yang tidak dapat disegel, game akan dihapus dari lo, akan dihapus. Ini udah disegel belum? Kotak besi udah disegel, akan membutuhkan waktu pemrosesan, item akan dihapus setelah item yang terdaftar akan dihapus secara otomatis 14 hari setelah pendaftaran. Waduh, mesti sering dilihat ini, item telah berhasil didaftarkan. Oke, oh gitu, masih memproses. Artinya kita kalau misalkan mau jual item, kita yang nentuin harganya berarti, ya. Gitu aja guys, semoga bermanfaat buat kalian yang mau jual atau yang mau beli. Ya begini, begitulah caranya. Ini aku coba-coba dulu. Kalau sebetulnya aku mau bikin ini sih, bikin baju tier epic, cuman aku penasaran sama ini X Grafo kayak mana itu. Ya makasih ya. Dan segini aja video dari aku. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Makasih semuanya.